Ya, video ini dibuat karena ini nih, tempat pembersih mata solder ya. Ini berkarat ya. Berkarat ya. Kalau mau bagus ya ini diganti. Cuma harus beli satu set sama ini ya, kan? Set sama tempat soldernya juga. Oke, yang bikin berkarat ya karena ini nih. Lembab. Ya, biasalah kalau habis solder kan ini tinggal ya. Ya, saya jadi malas aja sih ngeliatnya. Walaupun masih berfungsi ya. Oke, salah satu solusinya ya supaya menggantikan tempat solder yang tadi ya. Nah ini nih sudah berkarat yang menggunakan ini nih. Ini tadi saya temukan di toko rupa-rupa ya, toko kelontong lah. Harganya sekitar 10.000, 10.000 bolong ya. Gitu lah, 10.000. Berbobot ya. Dan nggak pernah karat ya, cuma rentan pecah aja, tapi ya nggak mungkin dibanting juga. Itu sementara saya pakai ini mau kita tuang air seberapa banyak juga nggak akan karat ya. Dan enak ya, nggak lari ya. Oke, ini mudah didapatkan ya. Kemudian ada satu lagi untuk pembersih solder ya, mata solder. Saya beli ini juga tadi ya. Nah, ini agak mahal ya, 13.000. Beling juga. Mantap ya. Nah ini. Ini pakai ini bisa nih. Ya. Ini buat cuci piring ya. Sabut stainless steel ya. Harganya Rp3.000. Lebih murah daripada beli di ya, toko listrik. Ini kurang lebih sama nih. Dan pembersih pembersih mata solder yang menggunakan ini. Tinggal dibuka aja, diaur-aur ya. Sama ini. Oke, sudah. Tinggal masuk. Nah, misalnya ini saya singkirkan dulu. Ya, ini. Jadi, teman-teman bisa menggunakan ini. Ya. Ya, sedikit lebih modal, tapi masih lebih murah ya. Masih lebih murah, timbang timbang beli ini ya. Kalau sudah berkarat gini kan dipandang juga tidak sedap ya. Ini kan manis ya. Teman-teman bisa pakai ini untuk yang spons ya, model spons ya, spons basah atau menggunakan.
pembersih mata solder, menggunakan kawat ya. Oke, itu saja video saya untuk mendapatkan tempat pembersih mata solder yang lebih baik. Terima kasih.